Oke. Biarkan darah musuhku mengalir dari tombakku. Pantesan suaranya gak dikeluarin. Hidup adalah untuk menipu. Oh, kita lihat kan kawan, nampaknya kita absen dulu dari tim biru. Di sini ada Crystalia, ada Songkaf, ada Christian, ada Flash, ada juga Ranu. Dan dari tim merah ada seorang Tirta, ada Fadil, ada Albed, ada Autenzi, dan juga Fachan. Dari kedua squad ini nampaknya V9 bermain dan bermusuhan sepertinya. Bahkan ombak terkuat tidak bisa membunuhku. Nampaknya dari tim biru di sini kita lihat Fani dan juga seorang di sana Michitar yang jadi banning pertama. Bahkan dari tim merah pun ada seorang sepertinya sudah mulai respect kepada seorang Crystalia. Di ban lah di sana rupanya Joy juga dengan seorang di sana Farami adalah jati diri kita. Mobilku siap untuk bertarung. Alah, skinnya banyak banget sih kalian. Ya Allah. Dibohong. Kamu jangan nah. Skin lagi ya, deh. Dibohong. Makasih Bang ETZ tuh. Boro-boro enggak di-invite, kirain enggak main. Siap habis ini Bang ETZ ya. Dek, kamu jajan lagi ya? Skin kamu ya? Dapat dari mana kamu? Hey. Kita lihat nampaknya seorang di sana kita lihat. Di tim biru ada seorang Link. Ada juga sana seorang Johnson dan juga seorang Louis nampaknya. Olive dulu, oke siap. Bebas, bebas. Mau sambil live, mau main aku di sini boleh. Jangan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Dijajarin om-om. Awas saja kamu ya. Jangan aneh-aneh kamu ya, hey. Butuh jahitan. Om-om yang kemarin kan yang matanya sipit. Dijajarin om-om yang matanya sipit ya. Ayo. Kaku ayo. Aku akan ambil jalanku sendiri. Jangan kayak gitu, hati-hati. Oke, dari tim merah nampaknya seorang sana kita lihat Bane. Wow. Di custom pun Bane-nya dipakai oleh seorang pacar nampaknya. Bahkan seorang Atlas dan juga seorang di sana Uno Varianti diamankan saja. Dengan cepat, nampaknya sini kita lihat cepat sekali kawan-kawan, bukan cepat tapi cepat. Seorang di sana kita lihat siapa yang akan di-ban. Maju. Setelah memban seorang Melissa dan juga seorang Arlott nampaknya. Habis ini masih custom. Habis ini masih custom. Kalau masih pada mau custom, custom. Seorang nampaknya di sana kita lihat Layla, bahkan seorang di sini kita lihat. Sparkling, astagfirullahaladzim. Sparkling, aduh. Abis ini ya, Allah Akbar, lupa lagi. Maafin aku influenza, ya Allah. Maafin papa ya, Allah Akbar. Kenapa nggak di, kenapa nggak di, kenapa nggak di invite ya, astagfirullahaladzim. Aduh, udah lupa lagi, udah tua. Sorry Sparkling, sama influenza nanti ya, abis ini ya. Parah. Nanti ya, oke lihat nampaknya dari tim biru seorang di sana. Nah lo. Seorang di sana, Claude dan juga seorang di sana, Yizong nampaknya di pick. Luar biasa. Bahkan di sini kita lihat dari tim merah seorang di sana. 10 tahun. Nampaknya seorang di penjara. Terizla menjadi pick terakhir kita lihat. Ntar jadi gendong LG. Oke. Hahaha batu. Sorry influenza. Gak tau. Lupa ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terlalu fokus. Soalnya baru kali ini ada yang main lagi nak. Baru kali ini ada yang main custom lagi.
Kemarin-kemarin sepi. Terlalu fokus ini papa. Oh, kita sebutkan dulu dari tim biru ada seorang Johnson Yu, Song Ling, Louis dan juga Claude, dan tim merah ada Teris Labani, Atlas Novarianti dan juga Laila. Oke, back to the game. Back to the. Aduh tuh bu, kita lihat nampaknya. Kayaknya dia ada yang AFK dah. Nah, ada yang AFK nih, ada yang AFK nih. Oh enggak, ternyata. Kita lihat, kita cek dulu. Megang tim mana, Pak? Papa mah netral, enggak megang tim mana-mana dong. Kita mulai kembali lagi nampaknya antara man to man di sini kita lihat. Seorang Christian dan juga seorang di sana Pak Chan. Cek saja sudah mulai kembali lagi nampaknya pergerakan luar biasa. Di sini kita lihat kembali lagi bahkan seorang tim merah ataupun tim biru kita lihat sudah mulai. Benar-benar pergerakan yang sangat bagus bahkan luar biasa banget sih kita lihat. Cepat sekali. Sudah mulai setup sini kita lihat mendapatkan dengan begitu sangat cepat. Wih. Sudah aku bilang nampaknya pasti bakal langsung ke arah Little Wanderer ya guys ya. Dan beberapa pergerakanmu di sini kita lihat sudah mulai agak aneh nampaknya di arah top lane, bahkan kenapa seorang Abed menemani sini kita lihat ya. Dia lebih memilih menemani dari seorang Laila-nya. Kita lihat Astral Jingga sudah mulai kembali lagi nampaknya dilempar saja sudah mulai kawan-kawan di cover. Diberikan saja sudah mulai kembali lagi Astral Bulatan. Sudah mulai kawan-kawan di cover, lanjutkan saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Adrian. Datang saja. Oh, dilempar saja sudah mulai kembali lagi nampaknya. Jadi kita lihat. Sendu seorang Nadu. Rano di sini kita lihat dikejar. Rupanya lihat. Bagus sekali bahkan seorang kita lihat Pacan. Masih on point nampaknya AWM dari seorang Bane. Sudah mulai luar biasa sini kita lihat. Nampaknya Bane masih memegang senjata AWM di tangannya. Sudah mulai kawan-kawan pergerakan bagus. Lihat saya sudah mulai kembali. Setup saya dikejar. Bane. Mendapatkan first blood-nya. Baik namanya diambil dan kita lihat kembali lagi. Christian dengan menggunakan seorang Ling. Nampaknya bukan Lung. Tapi namanya diambil lagi. Rupanya penalti Don. Berani mati nampaknya. Tapi lihat. Mampaknya terlalu berani mati sehingga dia mati. Tapi terkena pasif dari seorang kita lihat. Bagus sekali. 14 sekali dari seorang Tirta. Tidak sia-sia dia meninggalnya. Tapi lihat Bane harus meninggal saja. Ini customer berbahaya. Bukan macam rank yang biasa kamu mainkan bersama aku. Tapi nampaknya kembali lagi. Sudah mulai luar biasa setup saja kan kawan. Bahkan seorang kristal Kristalia sudah berusaha untuk terus maju. Tapi nampaknya sini kita lihat. Seorang Kristalia pun sudah mulai. Lihat dia melakukan teleport. Sudah mulai. Lihat setup di sini kembali lagi. Cooldown nampaknya sudah mulai. Bahkan sini sudah di arah turtle pun sudah mulai dicicil oleh seorang Pacan. Sudah mulai luar biasa sini kita lihat kembali lagi pergerakan bagus. Bahkan seorang sana kita lihat Pacan tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengkontes. Tapi namanya Ling selamat sedikit saja. Sudah mulai kawan-kawan bahkan sini kita lihat setup diamankan. Apa kembali lagi lihat saja hilang dari seorang nampaknya. Terlalu offside doa dari seorang di sana Ranu. Terlalu bersemangat tapi nampaknya putaran dari seorang kita lihat Songkap. Sudah mulai kembali lagi dengan ongkos jauh dekat Rp5.000 saja. Rupanya masih di sana kita lihat Revitas down masih mencari mangsa. Apakah di sini akan menjadi incaran seorang Otenzil? Lihat, oh my god, dihantam benar saja ada di sana. Tebak-tebak buah manggis ditabrak benar-benar ada di sebak-sebak seorang saudara Laila manis. Benar-benar diamankan sini kembali lagi pergerakan bagus. Setup saja seorang flash kembali lagi sudah mulai kawan-kawan diincar oleh seorang nampaknya Albert. Nampaknya diincar ke kanan tapi tidak kena. Sudah mulai Pacan pun sini kita lihat. Sepertinya AWM-nya lebih bagus punya Pacan dibandingkan seorang Albert. Tapi nampaknya sini kita lihat kembali lagi Novarianti. Lihat saja sudah mulai kembali lagi pergerakan data masuk. Jamankan sudah mulai kembali lagi. Tempe soblet. Jamankan tapi sana. Tepat waktu. Aduh. Nampaknya. Bala mundur ke belakang dua kali terkena kenaikan ikan hiu. Sudah mulai kembali lagi nampaknya. Bukan ikan hiu sih itu guys. Ikan purbakala itu apa ya yang ada lampunya. Sudah mulai diamankan dengan cepat sini kita lihat kembali lagi bahkan seorang Pacan sudah mulai mengharap purple map bahkan di sini akan menjadi incaran. Hilang saya sudah mulai kembali lagi kan kawan masih menunggu repitasi nampaknya sudah seorang Tongkok
menabrak seorang, kita lihat ini dua orang kena tapi pataling untuk defensif. Seorang Layla canggung. Layla dikejar saja, masih ada Alberto. Di cover dengan baik tapi nampaknya sini kita lihat pergerakan bagus tapi nampaknya seorang Adoling tanpa purple buff. Bagaikan aku tanpa makan. Sudah mulai kembali lagi nampaknya pergerakan luar biasa. Setup saja sudah mulai kembali lagi pergerakan sangat bagus. Tapi lihat, nah, kenapa lah dia? AWM dari seorang Albert. Luar biasa kawan-kawan nampaknya diamankan dengan di sana astral jingga. Sudah mulai luar biasa sini kita lihat kembali lagi pergerakan bagus bahkan di seorang di arah bottom lane seorang Tirta masih berani dengan 1-1-1. Ranu dengan 0-2-0. Sepertinya Kristalia dari tadi menemukan timnya tuh ada yang aneh mulu ya. Bahkan sekarang kita lihat sudah mulai kembali lagi seorang Benzo. Luansa, Fonzi, halo Fonzi. Sudah mulai kawan-kawan di cover terlihat saja. Oh my god, sudah mulai diamankan Kristalia. Dikejar, tapi nampaknya di sini kita lihat Johnson sudah mulai berkeliling, mengincar satu orang. Tapi nampaknya apa yang terjadi? Aduh, terlambat lagi nampaknya TMS Oblet. Akan diincar seorang nampak Riyandi. Albert tapi mataling. Terlalu lama nampaknya seorang kelihatan Christian. Waduh, nampaknya kena on point lagi. Di sana kita lihat, oh my god, badainya pun sudah mulai diambil kembali lagi. Rupanya pergerakan seorang Bane sudah mulai masuk. Aduh, bagus banget. Sudah mulai hilang seorang Kristalia. Empat orang tapi tersisa sendirian seorang Sederanu. Empat orang kawannya hilang. Sudah mulai kembali lagi nampaknya pergerakan bagus arah mid lane. Oh my god, outer turret dari mid lane sudah mulai dihancurkan. Lihat saja sudah mulai datang tapi Fadil yang diincar nampaknya karena dia semakin tertarik. Sudah mulai kembali lagi. Aduh, di cover dengan baik oleh seorang, oh my god, Pacan. Sepertinya di sini Pacan ingin membuktikan bahwa bandingnya no counter. Sudah mulai kembali lagi nampaknya Mauling. Mau seorang Fanny atau apa, siapapun musuhnya, Bane tetap di hati nampaknya. Sudah mulai kawan-kawan di cover. Kembali lagi pergerakan bagus luar biasa. Lihat nampaknya terkait-kait lagi kawan-kawan. Sudah mulai kembali lagi pergerakan yang sangat bagus luar biasa bahkan. Sini kembali lagi diamankan dengan cepat. Diamankan, aduh. Nampaknya kita lihat sini hantaman AWM dari seorang kita lihat Bapak Rianti. Astral AWM ya guys ya. Ku kasih nama lah sekarang Astral AWM karena jarang miss banget gitu loh guys. Gak tau kenapa jarang. Aduh, kenapa Battle Mirror dikunci nama maju. Kembali lagi datang saya kawan-kawan di cover tapi lihat Astral AWM nya nampaknya hanya tebak-tebak buah manggis. Sudah mulai kawan-kawan di cover. Aduh, bahkan hilang saja kawan-kawan. Sudah kita lihat sini kembali lagi. Aku udah ngomong berapa kali. Aduh ini kawan-kawan. Sudah mulai lihat saja bahkan sekarang seorang Songkap. Songkap, oh my god, Songkap. Aduh, Songkap nampaknya sini kita lihat kembali lagi. Oh no, hilang saja satu orang dari seorang kita lihat tim biru. Sudah mulai kembali lagi, lihat ngambil darah dulu sedikit. Berputar lagi, ngambil darah lagi sedikit. Berputar lagi, ngambil darah lagi sedikit. Oh my god, tidak nampaknya sudah mulai tidak bisa isi bensin. Pacan nampaknya ditabrak. Tapi di sini, Pacan masih punya. Di sana hewan, oh sudah aku bilang. Badai ikan, oh my god, ikan purbakalan. Sini kembali lagi nampaknya diamankan oleh seorang kita lihat Pacan. Mendapatkan satu orang kita lihat Johnson Boy. Bagai seorang kerupuk nampaknya. Tapi nampaknya sini kembali lagi Ranu. Hanya melakukan saja sini kita lihat Black Dragon Form. Hanya untuk gertak sambal saja. Tapi nampaknya pergerakan bagus. Bahkan sekarang kita lihat tim biru mendapatkan lagi dan lagi. Hilang dari turret tim biru kawan-kawan sepertinya. Sudah mulai diamankan pergerakan sangat bagus. Tapi nampaknya diamankan kembali lagi. Nampaknya pergerakan luar biasa. Bahkan sini kita lihat seorang di sana Albert. Oh my god, berbahaya. Bahkan di open map terus dari seorang kita lihat. Rupanya Novarianti pergerakan bagus namanya, pergerakan luar biasa. 12 pasang mata masih stay in here. Dilakukan saja, sepertinya di strike and dilempar. Tapi nampaknya sini kita lihat Pacar akan mengamankan lagi purple buff. Link tanpa purple buff. Bukan cuma aku tanpa makan, tapi aku tanpa kamu. Ini berbahaya kan, kau diamankan Linknya lagi. Dan lagi puasa makan purple buff. Oh my god. Harus banyak mengelus dada seorang Link. Tapi nampaknya diamankan kembali lagi di sembur. Sakit banget rupanya. Semburan dari Mbah Dukun seorang Bane. Tapi nampaknya diamankan. Rupanya repetasi nabrak di sini kita lihat. Agak lain. Sudah mulai kembali lagi pergerakan luar biasa. Lihat. Setengah di sana kita lihat kawan-kawan. Semoga mental dari anak kita tidak langsung kena. Sudah mulai kawan-kawan kembali lagi. Bahkan sini kita lihat pergerakan bagus. Seorang dari di sana. Oh my god. Luar biasa sini kita lihat Pacan. Kembali lagi ditembak. Sudah mulai kawan-kawan disembur. Sudah mulai kembali lagi nampaknya kawan-kawan. Di cover. Lakukan saja di sini kita lihat kembali lagi pergerakan luar biasa. Setup saja kawan-kawan. Di ternyata sudah mulai kembali lagi. Diamankan sini kita lihat kawan-kawan. Berusaha untuk di cover. Lanjut saja sini kita lihat. Oh my god, benar sekali. Cepat sekali kawan-kawan. Tapi lihat Astral Eco dilempar saja. Kembali lagi terjepit. Oh my god, masih ditunggu saja momentumnya. Dia tahu banget guys mau pakai. Dia pakai ultinya tuh ya tahu banget loh. Kapan dia pas buat. Jadi biar on point. Oh aduh, nampaknya sih kita lihat salah mencet nampaknya kawan-kawan. Aduh, malu salah mencet pacan mancan, pacan ngapain pacan. Oh my god,
Lihat dia salah aku, baru aja muji-muji loh. Baru aja aku muji-muji, dia tahu banget cara mengeluarkan ultinya pas waktunya kapan. Tapi malah dikeluarin di arah ke belakang. Oh my god, pacan-pacan. Oh no. Nampaknya pacan sedang cosplay jadi Shingchan. Kembali kan kawan, diamankan sini, kita lihat kembali lagi asal Liko. Sudah mulai, aduh, tanpa purple buff lagi. Dan akhirnya, Link tidak punya purple buff. Aduh, semburan dia sakit banget. Sudah mulai kembali lagi, nampaknya pergerakan luar biasa banget. Jadi kita lihat. Nah lo, rupanya di sana. Repitas dan masih bisa menghindari. Dan sekarang kita lihat ikan hiu, tapi lihat. Ikan hiu makan permen. I love you, my man. Tapi lihat, untuk sana pertama penalti zone dikeluarkan oleh seorang. Oh, Fatalik juga dikeluarkan. Jadi kita lihat, dan juga di sana well guard. Diamankan kembali lagi, nampaknya sekarang kita lihat. Wacat. Sudah mulai kembali lagi, lihat saja blazing 2. Diamankan oleh seorang, kita lihat flash membuka celah. Flash mengejar, flash ingin mendapatkan. Akhirnya mendapatkan satu orang di sana, kita lihat dua varian di Albert. Tapi nampaknya sini kita kembali lagi. Pergerakan bagus, dikejar saja. Potensi, ini momentum baik. Ini membalikkan keadaan. Lihat, dua orang akan hilang. Oh my god, Christian. Satu orang lagi, one hit. Nah, diamankan saja, kita lihat sini tersisa seorang. Kita lihat di depan. Pacan. Oh my god, gak ketahuan, sembunyi di semak-semak, kabur. Oh my god, dicek lagi namanya kawan-kawan. Tidak dikasih maju loh, purple buff-nya. Di sana kita lihat. Oh my god, sudah mulai kembali lagi. Aduh. Ketabrak. Aduh, koordinasi timnya kurang bagus. Tapi namanya blazing duet. Lihat aja kawan-kawan, one hit. Pacan, masih bisa hidup, pacan. Oh my god. The next level, Bunny. Pacan, oh my god. Sudah mulai kita lihat kembali lagi nampaknya. Pergerakan sini kita lihat pergerakan bagus, tapi nampaknya di arah depan. Seorang di sana, Tirta. Sudah mulai kembali lagi pergerakan bagus, luar biasa. Bahkan dari arah bottom lane guys, dari segi item mate pun. Aduh, Linknya baru jadi 2 item. Sepatu belum jadi, Christian. Oh my god, apa yang dilakukan dia? Sepertinya ada salah kah? Oh my god, goldnya lihat 5600, bahkan seorang pacan di sini. Kalau main to main kan, sudah 9300. Oh my god. Bedanya sudah sampai hampir 4000. Kembali lagi diamankan. Pacan lihat. Pas banget ultimate dan juga sana teman-teman pada tumbuh lebih banyak. Kita lihat kembali lagi. Cuman datang saja seorang Christian. Pergerakan bagus, nampaknya luar biasa. Diamankan dengan cepat. Pacan mendapatkan lord dengan begitu mudahnya kawan-kawan. Sudah mulai kembali lagi. Heran pun kawan-kawan, sini kita lihat apa yang terjadi nampaknya. Bahkan seorang Kristalia pun di sini hanya bisa tertidur pulas. Dengan menggunakan Luyinya katanya. Kulit Link Zilong, oh my god, kulit Link Zilong, oh my lord. Sepertinya sarkasm. Atau di sini kita lihat kembali lagi nampaknya. Pergerakan luar biasa, bahkan sini kita lihat seorang Fadil sudah siap-siap dengan menggunakan Atlasnya kemarin sih babuk ya guys ya. Fadil pakai Atlas kemarin babuk ya guys ya. Gak dapat momen. Nah, udah aku bilang kan gak dapat momen lagi, lihat. Dan sini lawan saya, sini kita lihat kembali lagi pergerakan bagus. Ini akan menjadi epic comeback. Oh no, sepertinya ini adalah blunder dari tim merah. Kembali lagi kawan-kawan, namanya sudah mulai kembali lagi setup. Aduh, tidak jadi blunder, namanya tidak kena. Oh my god. Gak jadi blunder, ya Allah. Sudah mulai kawan-kawan di cover kembali lagi, nampaknya bahkan seorang sana Ranu. Sudah mulai kawan-kawan di cover destroy. Tapi nampaknya sini kita lihat kembali lagi pergerakan memang benar luar biasa. Tetap saja dikejar. Kembali lagi nampaknya di cover dengan baik. Tapi nampaknya sini kita lihat pergerakan bagus. Bahkan sana kita lihat sudah mulai di arah bottom lane, hilang saja ini bidet tarotnya. Sudah mulai kawan-kawan di cover. Kembali lagi hilang saja, disembur oleh seorang, kita lihat nampaknya pacan. Memanfaatkan dengan baik sekali passive-nya yang dia miliki. Bahkan sana kita lihat kembali lagi. Waduh, nampaknya AWM yang dipegang oleh seorang pacan. Bukan AWM sih, kalau Bane lebih tepatnya kayak tembakan jiplek ya guys ya. Kalian ada yang tahu tembakan jiplek? Sudah mulai kembali lagi nampaknya, kayak semirip shotgun. Sudah mulai kembali lagi nampaknya di cover. Lanjutkan saja sedikit lagi. Waduh, lihat dua bar XP hilang dari satu tembakan saja. Kembali lagi Astral Eco dibuka saja oleh seorang, kita lihat Nova Riyandi. Sudah mulai kawan-kawan di cover. Apa yang terjadi nampaknya, kita lihat sudah mulai setup saja di arah depan. Dijaga sedikit pun tidak ada yang bisa kawan-kawan. Seperti sini kita lihat kembali lagi, bahkan mendapatkan lagi purple buff dengan mudahnya. Sudah mulai kawan-kawan ditembak lagi. Oh my god, spam skill satu aja guys. Sakit deh, suruh. Lihat. Sakit mantul-mantul lagi. Sudah mulai kawan-kawan di cover. Tabrak Epic Israel namanya sudah mulai. Tapi nampaknya tidak ada koordinasi dari arah seorang, kita lihat Johnson. Sehingga dia songkap aja, bunuh diri saja. Apa yang terjadi kawan-kawan di cover kawan-kawan. Sudah mulai kembali lagi pergerakan luar biasa bahkan sana. Kita lihat. Aduh, ngapain ke situ sih? Bukannya dihantam dulu sih Laila-nya. Bukannya Laila-nya dia yang ditombak. Oh my god. Apa yang terjadi namanya pergerakan seorang Ranu. Ranu bingung sekali, Ranu. Apa yang terjadi kawan-kawan di cover. Lanjut aja sini kita kembali lagi. Oh my god, dihantam langsung. Surat pun kerasa. Lihat, cepet banget.
Wow, wow, wow. Oh my god, kembali dan lagi nampaknya. Dua lagi yang coklat dari timnya Kristalia.